guys, nah kali ini Mak Mon mau bikin es timun serut untuk menu buka puasa. Pertama kita siapkan dahulu timun yang sudah diserut, lemon, selasi yang sudah direndam, dan juga sirup melon, es batu, dan air secukupnya. Kita campurkan dahulu selasi yang sudah direndam. Untuk selasi ini harus direndam ya supaya dia mekar. Terus kita masukkan es batu secukupnya dan juga sirup melon. Untuk sirup melon ini kalau tidak ada bisa diganti dengan gula pasir yang sudah dicairkan. Lalu selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Untuk dinginnya ini disesuaikan selera, untuk esnya juga disesuaikan selera, tapi Mak Mon lebih suka dingin ya, karena disajikan dingin memang lebih nikmat dia. Masukkan dulu ke dalam kulkas itu terserah deh selama 3 atau 4 jam, sesuai dengan selera, jadi bisa bikinnya ini siang untuk disajikan sore di waktu mau buka puasa. Oh ya, es timun ini bisa meredakan panas dalam loh, jadi cocok sekali untuk menu buka puasa. Yeah. Damn.